rame. Apa ini? Kalau yang aku pakai, pakai hati Yai, tapi Yai suci-suci. Lagi aku sampaikan sama itu kakek. Ini ada dari apa namanya? Dari nenek. Ya. Mungkin ada pengen sampaikan sama kakek, maksudnya kakek direkam itu, Nek. Kakek kita tunjukkan ini videonya dari nenek. Sampaikan salamnya mungkin. Iya. Bisa langsung ngomong, Nek. Langsung ngomong. Apa yang nak disampaikan? Apa yang nak disampaikan itu? Untuk kakek. Iya. Bentar ya. Muslan sudah kenal sama kakek. Apa Bu yang pengen disampaikan untuk kakek? Nanti kita sampaikan ke kakek. Suruh datang ke sini. Suruh datang ke sini, saya kangen. Oh iya, nenek kangen. Suruh kangen. Iya, Nek, nanti kita sampaikan sama kakek. Iya. Doanya ada untuk kakeknya? Doa untuk kakek ada enggak? Yang mau disampaikan. Semoga apa? Salam untuk kakek-kakek Manusi atau Cak Mano buat cerita tentang perjuangan nenek dulu. Dari Cak Mano. Iya. Sampai kembali. Salam dari. Salam dari Mano. Iya. Coba sedikit cerita kan waktu perjuangan kemarin. Kamu Mbak Tuti, ingat tak waktu ini? Itu yang bisa diceritain. Siapa dong? Mbak Tuti, kancil putih. Iya. Kancil putih, Mbak Tuti. Ada kancil putih. Ingat tak? Ingat tak sama saya. Sama apa semua? Sayang bersama kamu. Datang ke Jompo, sayang di Jompo. Ya. Ada cerita perang yang agak mengesankan cak itu nane. Waktu perang kemarin, perangnya cak mana nane? Gak bisa ngomong. Iya. Bisa ngomong. Lain kali baik kalau ngomongnya ke sini. Oh iya. Ya nanti kita sampaikan. Datang ke Jompo. Iya. Nanti kita minta. Ini aku Rosmina ini. Mati ini aku apa kancil putih? Kancil putih. Ini aku ada di Jompo. Siapa? Ini ngomong sama cucunya ada Endra di sini. Terima kasih. Aku belum minta kirim apa-apa. Datanglah ke sini. Aku kangen. Iya. Ingat kita waktu berjuang dulu. Mati-matian. Hanya aku menderita. Kondisi nenek gimana sekarang? Sehat? Mungkin dari kakek kancil putih pengen tahu. Datanglah kancil. Sehat di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 6 tahun di Jompo. Sudah 6 tahun ya, Nek. Penghargaan dan lupa karena aku habis paling orang. Aku tadi makan sendiri. Ini dulu aku di sama Anjar sama Isna. Saya dianukan benar-benar. Terima kasih juga sama cucung-cucung saya yang Indra ada di sini. Iya. Datanglah ke Jompo.
itu nenek bisa ngomong pakai bahasa Jepang atau bahasa Belanda nih yang mungkin pesan itu. Konsir nade jompo Trisnawati Trisna Wardaya konsir ya. Ada lagi nih. Warung ini sih, warung ini sih, kumpir. Jaga, kumpir. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dek. Ini dari ini apa namanya? Ada titipan dari nenek Tina untuk kakek di Dusun. Mungkin ada beberapa barang kayak itu mungkin kakek bisa nerimonyo. Ya, kakek wah, kalau sampai balik Porto ini aku kasih sama kakek. Ini langsung dari nenek Tina kakek. Kawan perjuangan kakek dulu ini lagi di panti panti jompo di KN6 kemarin kakek tidak sempat ketemu sama nenek Rusmina karena waktunya mepet yaitu sekarang kita lagi ngadain kegiatan bakti sosial ke panti jompo sama kawan-kawan alhamdulillah beneran ketemu sama nenek Rusmina ini barang-barang dari nenek langsung nih ya untuk kakek Mati kakek barang ini mungkin aku paketi atau apa namanya aku kasih langsung namanya Nazarudin. Bukan ada. Iya, insya Allah kita tidak korupsi. Ya, insya Allah. Iya, sampai jaya ya. Tadi aku bikin sama namanya kakek di dusun dari nenek Rusina. Sur. Tadi aku agak lanjutin dari kamu nih. Iya. Nah dibawa lagi apa? Tadi iya, di sini. Bawa lagi. Dari sini ber. Bawa lagi. Nah, siapa yang di dapur tadi? Hmm? Yang dapur tadi? Iya. Hmm? Iya. Dari siapa? Ada yang belum bayar. Oke, sahabat super religius, kita lihat. Ini dia suasana di Panti Jompo Tresna Werda kilometer 5. Okay. Nek, sehat Nek? Iya. Iya, puasa dulu. Sudah makan Nek? Iya. Alhamdulillah. Udah? Iya. Iya. Mau pulang ke kamar? Iya. Iya, iya. Sehat-sehat Nek.